Hello guys, selamat kembali di channel kita, channel Liga Indonesia.my.id. Bersama saya Mas Doktor, kali ini kita membahas tentang berita transfer terbaru selama 24 jam ini. Nah, yang terbaru adalah dari transfer live, transfer news live di Twitter. Di situ menyebutkan bahwa klub-klub seperti West Ham, Nottingham Forest, dan Wolves, dia mengeluarkan dana transfer lebih tinggi dari klub sekelas Real Madrid, Barcelona, dan PSG. Jadi ya ini menjadi alasan kenapa kok sempat ada Super League ya. Karena ada ketimpangan antara Liga Inggris. Itu adalah klub-klub gurun kan itu, klub yang nggak begitu moncer. Itu aja dana transfernya lebih tinggi daripada tim-tim besar di Liga Spanyol dan Liga Prancis. Dan juga Liga Italia tentunya. Menurut Gianluca Di Marzio, Leeds United menawar Weston McKennie dari Juventus. Masih ada negosiasi harga kedua belah pihak, yang dari pihak Leeds minta 28 juta euro, sedangkan Juventus meminta 35 juta. Lalu Liga Inggris lagi, Burnley itu membeli pemain internasional asal Afrika Selatan, yaitu Le Foster dari Liga Belgia, KVC Westerlo. Harganya tidak diberitakan. Pemain muda ini, kalau kalian lihat di Twitter, itu memiliki salah satu video perkenalan yang cukup menarik. Mungkin kalian bisa cek ya di Twitter atau Instagram Burnley, kalian cek bagaimana ada film 3D untuk memperkenalkan pemain bernama Leile Foster ini. Kalian bisa cek sendiri. Kurang lebih itu dulu, nanti kita lanjutkan pada video mendatang. Bye bye.